Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di videoku kali ini, aku lagi mau jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang sedang viral juga di daerah Bogor, dimana ini tuh sering banget muncul ya di story-story gitu kan, dan memang memiliki pemandangan yang cantik banget. Jujur aku juga memang pengen banget ke tempat ini, cuman baru kesampainya sekarang. Pasti juga teman-teman sudah tahu kan, karena sudah ngeliat di judulnya. Ya benar sekali, kita mau ke Villa Kayangan. Nah, untuk ke Villa Kayangan, aku di sini mengambil jalur arah Citerep ya teman-teman. Sebenarnya di sini ada dua option, mau lewat jalur Puncak atau lewat jalur Citerep. Namun dikarenakan plat mobil aku pada saat itu adalah genap dan kondisi harinya aku kesana itu adalah ganjil, jadi kita tidak bisa lewat jalur Puncak karena jalur Puncak masih ganjil genap ya teman-teman kalau weekend. Nah, di sini aku lewat pasar-pasar kayak gini ya teman-teman. Nah, aku juga bakalan ngasih tahu rute akses menuju ke Villa Kayangan lewat jalur Citerep. Jadi buat teman-teman yang mau ke sana lewat jalur Citerep, jadi bisa ada gambaran kondisi jalanan seperti apa ya teman-teman. Dan aku sarankan teman-teman sebelum ke sana itu kondisi kendaraannya prima juga. Yang bawa mobilnya ini harus dalam keadaan fit dan juga yang sudah berpengalaman, karena memang treknya ini sih masya Allah ya teman-teman. Namun di sana tuh nggak kalah cantiknya, karena sesekali kita tuh dikasih pemandangan cantik. Nah, ini kalau sudah mulai kepapasan seperti ini udah mulai PR nih teman-teman ya. Kayak di atas hujan nih. Nggak muat kali, nggak muat. Terus. Aman. Kiri aman. Kiri aman, sayang. Terus, sayang. Nah, sini dulu kali. Terus yang maju aja. Ayo, maju aja, seru aja. Ntar aja. Itu mentok, Kak. Kiri jauh, sayang. Taruh, ini mentok sini. Kiri jauh, sayang, kiri. Ini buat atas ketemu situ ya? Iya. Wush. Wuih lah. Cepat bang. Oh sayang. Nggak muat. Nah iya, mana? Nah, iya. Ini nggak ada yang jagain. Kiri dikit. Oh,
Mundur gak bisa ya? Dikit mundur ya? Mundur bisa gak? Gak bisa. Mentok pak, mentok, mentok kiri. Mentok, mentok. Lihat coba lurus ya, mentok gak? Agak, kanan, kanan dikeseng, kanan dikeseng. Panik ya, dia gede sama yang belah sini nih. Iya, gimana main gas bayi tadi? Enggak, yang dia bilang. Banyak foto gitu. Dia mau ngapain? Dia enggak ngeri jagain kan di sini. Atau motor enggak mau ngalah nih. Ngobok terus. Iya, ini jalurnya. Kayak nih gua rekam nanti kalau enggak apa-apa gua buktiin ya. Nih. Papa, nih motor masuk terus tuh bego. Nah, ayo pura-pura tenangin pura. Iya. Terus. Belum kerja apa udah mulai bayar. Kiri jauh. Terus. Bapak, lurus. Jauh Ki, terus. Agak kiri dikit sayang, agak kiri dikit ya. Sa. Nah, mana soalnya sempit udah. Iya. Udah kamu diam-diam sini, kamu diam-diam. Jam 4 pas, 4 lewat 5 6 km.
Sejauh lagi jam 5 kan gue bilangnya. Cepet banget sini. Setelah perjalanan panjang melewati papasan-papasan mobil, nah itu aku ngeditnya aja sambil masih deg-degan gitu ya teman-teman. Nah gimana kalau pas pada saat itu tuh benar-benar kayak tegang gitu gitu kan. Jadi benar-benar teman-teman kalau mau lewat jalur Citerep pastiin buat kendaraannya benar-benar sehat. Kemudian untuk drivernya juga benar-benar yang sudah berpengalaman. Nah di sini juga view-nya nggak kalah cantik, bagus banget apalagi baru turun hujan. Tapi di sini aku saranin buat teman-teman yang mau lewat jalur Citerep, kalau bisa jangan malam-malam ya, karena ini tuh gelap ya teman-teman. Karena aku lihat pun juga tidak ada lampu nih, dan rumah warga pun cuma 1-2 dan jauh gitu. Jadi kita cari amannya aja, kalaupun mau lewat jalur Citerep itu kalau bisa jangan sendirian atau jangan satu mobil gitu ya. Karena sekarang yang ditakutkan itu bukannya makhluk halus ya teman-teman.
Nah, ini kita sudah sampai di Villa Kayangannya. Nah, posisinya teman-teman turun ke bawah. Nah, kemudian tinggal belok kiri aja, nanti langsung ada gapura Villa Kayangan. Nah, ini lampunya sudah dinyalain ya, karena kita memang sampainya itu pas banget jam 5:30 sore. Tapi view-nya itu Masya Allah sih gak kalah cantiknya. Oke teman-teman, kita lanjut di part 2.